Seolah membantah tuduhan Dewi Persik, Angga Wijaya menyebutkan menggunakan uang halal untuk biaya berangkat umroh. Dewi Persik sempat menyindir sang mantan suami Angga Wijaya menggunakan uang hasil curian untuk biaya umroh. Seperti dikabarkan sebelumnya, Angga Wijaya diduga menggelapkan uang manggung Dewi Persik. Kejadian itu terjadi kala Angga Wijaya masih berstatus suami sekaligus manajer Dewi Persik. Tak terima disebut menggunakan uang haram sebagai biaya umroh, Angga Wijaya pun memberikan klarifikasi di unggahan Instagram pribadinya. Angga mengaku mendapatkan rezeki hingga mampu berangkat ke Tanah Suci bersama keluarganya. Ia pun berharap ibadahnya itu mendatangkan keberkahan. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.